Kita mau jalan-jalan dikit ya, buat cari kopi, liburan, refreshing dikit lah ya ke alun-alun. Kebetulan kita deket sama alun-alun, gak jauh, kita nginep di sini. Dan sekarang udah jam 8, mungkin kita jam 9 udah balik juga. Istirahat, karena besok kita ada perjalanan jauh dari sini, dari Bojonegoro ke Magetan. Ke Magetan ya? Ya. Magetan, ke Magetan buat ke base camp pendakian Gunung Lawu, Piaceto. Kita bakal ketemu sama teman-teman yang lain dari Malang di sana, sore atau malam. Jadi ya kita harus jaga kondisi ya, karena juga mau naik gunung. Oke, thank you buat yang buat apa ya, udah ngikutin acara kita. Mungkin habis ini kita juga mau ambil beberapa shoot di lokasi alun-alun, atau kita ngopi buat tambahan. Siapa tahu, saya mau, mungkin karena saya pecinta kopi, mungkin saya mau kasih review tentang kopi yang ada di sini ya, dan beberapa view. Tadi ada alun-alun sama Masjid Jami, bagus, ada jembatan juga, bagus ya. Kita sempat lihat sebelum kita check-in tadi, tuh kayaknya menarik sih, cuman nggak tahu lagi, kita lihat aja di sini. Terus mungkin kita juga mau nyobain makanan khas ya, karena kita belum sempat nyobain ya. Kita belum sempat nyobain makanan sempet khas kuliner Bojonegoro. Bojonegoro, sorry. Bojonegoro. Nah itu, selain itu, nah ini ngebahas Bojo nih, Bojo ya. Mungkin kita juga bakal nyari Bojo di sini juga. Oke, okay, thank you. Yuk kita, let's go sekarang. Sekarang saya lagi di jembatan Sosro di Logo. Nah itu kelihatan jembatannya, jembatannya tulisannya sih. Nah itu yang di situ. Oke, aku mau jalan. Nah itu aku sekarang jalan ke jembatan ya. Ini jembatannya nggak terlalu gede, cuman ada buat yang jalan, tempat buat orang jalan kaki ada. Dan di sini juga banyak banget yang diem buat foto-foto. Ini keren banget sih, ya. Nggak tahu ini panjangnya berapa. Cuman kita bisa jalan-jalan. Kita coba keliling dulu ya. Ada lampu-lampunya, silver screen. Terus banyak orang pacaran di sini. Tuh. Itu foto-foto, cuman aku sendiri yang nggak foto. Oke, sekarang aku mau liatin view depan. Ini trotoar di jalanan dan mereka diam di pinggir tempat orang lalu lalang ya, kendaraan lalu lalang. Aku lagi di sini, ini yang kayaknya ini Sungai Bengawan Solo nih, yang di samping kiri Sungai Bengawan Solo. Nah, lumayan. Tuh di atas banyak lampu-lampunya. Kelihatan kan? Wah, keren banget nih. Buat buat kalian yang ke Bojonegoro sama pacarnya bisa nongkrong di sini. Dia minumnya jeruk, nggak bisa minum kopi itu, padahal kayak luwak orangnya. Oke, kita sambil nunggu makanan datang ya. Oke.
Akhirnya makanan kita udah datang. Ini ada nasi sama sambal. Lauknya ini ada tempe bacem, ada sosis macam-macam ya. Nih, kita udah siap mau makan. Jadi kuliner kita malam ini, makan malam kita sama ini nih, angkringan. Angkringan. Oke, kita udah beres semuanya. Ternyata sekarang jam 9:30, kita mau langsung ke Jawa Tengah ya. Tapi abis ini mungkin kita mau makan dulu sambil ngopi. Udah beres packing semua. Nih tasnya udah siap. Oke, kita mau check out dulu. Bye. Dia makan nih sekarang. Gak apa-apa, aku nungguin dulu. Kita coba. Ada udangnya, udang di balik bakwan apa di balik batu. Enggak, intinya sambalnya enak. Aku mau cobain deh. Aku mau cobain tempe bacem juga. Bentar ya. Untuk tempe bacem rasanya asin, nggak sama kayak di Malang. Kalau di Malang itu tempe bacem, bukan di Malang sih, di Pasuruan, Bangil, itu tempe bacemnya manis, ada rada pedes sama asemnya juga. Kalau ini asin. Oke, saya mau cobain sambal. Oh, sambalnya mirip sambal nasi jinggo, bro. Iya. Kalau di Bali ada namanya nasi jinggo, sama kayak nasi kucing. Pedes banget. Aduh, nggak kuat akunya. Udah, aku mau makan dulu dan kita mau nikmatin makan. Yo, selamat makan. Naik lift. Yuk, kita dapat apa nih? Tidur. Kita jam 10 kurang 5 menit sampai, dan mungkin saya mau lanjutin nulis bentar buat mas apa mbak ya itu ya. dia bakal edit sedikit video biar nanti kalau udah pulang nggak banyak kerjaan. Itu kita bakal perjalanan dari sini ke Magetan ya. Magetan kurang lebih dari sini 3 jam dan kita bakal naik ke Gunung Lawu. Jadi kita harus istirahat malam ini. So, see you tomorrow. Oke, kita udah beres semuanya. Ternyata sekarang jam 9:30, kita mau langsung ke Jawa Tengah ya. Tapi abis ini mungkin kita mau makan dulu sambil ngopi. Udah beres packing semua. Nih tasnya udah siap. Oke, kita mau check out dulu. Bye. Oke, people feeling like the light has just come. Ngawi dan we must never stop the way. Birds jumping and I hear my name.
Sekarang saya lagi jalan turun dan tangganya udah enak ini ya.